alumni Akademi Kepolisian 91 atau dikenal dengan Baradaksa 91. Dalam 30 tahun mengabdi untuk negeri, alumni Akpol 91 memberikan bantuan sembako untuk masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kontribusi di masa pandemi COVID-19. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi Ojek Online, di mana para pemesan dapat memesan sembako kepada orang yang membutuhkan atau untuk diri sendiri. Saya ingin sampaikan khusus di sini adalah bakti sosial yang bersifat online tanpa kerumunan. Ya, karena online orang bisa pesan lewat jempolnya, lewat aplikasi, kemudian ojol akan datang, registrasi, dibayar, dan kemudian ambil barang. Terdapat 3 titik lokasi dalam pengambilan sembako tersebut, di antaranya Jakarta Garden City, Hanaguni Kelapa Gading, dan Pusdik Lantas Serpong. Di era pandemi ini, kita harus banyak-banyak peduli terhadap masyarakat. Apalagi saat ini sedang PPKM level 4, di mana pembatasan masyarakat untuk keluar rumah, termasuk mencari nafkah. Dalam giat tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI membuka kegiatan tersebut dengan memberikan sembako kepada ojek online. Saya sangat mengapresiasi pada seluruh rekan-rekan panitia yang saat ini memang sedang merayakan hari ulang tahun angkatannya, Batalion Baradaksa, yang kemudian mencoba untuk ikut melibatkan untuk mendukung program-program pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana melaksanakan vaksinasi. Jadi saya cek beberapa titik dan hari ini membantu memberikan bantuan sosial sebanyak kurang lebih 30.000 paket yang sudah dibagikan. Dan saya lihat juga ada antrian dari masyarakat sekitar yang juga diberikan pelayanan yang sama. Jadi tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial terhadap pesanan yang melalui medsos yang disebut oleh OJS, tapi juga terhadap masyarakat yang datang langsung dan memang memerlukan bantuan, maka kita juga memberikan pelayanan yang sama. Sekali lagi, terima kasih dan selamat kepada seluruh rekan-rekan Batalion Baradaksa yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya dengan berkontribusi langsung untuk membantu program pemerintah baik dalam bentuk vaksinasi dan bantuan sosial yang tentunya ini bermanfaat bagi masyarakat yang saat ini memang sangat membutuhkan. Teruslah buat membantu masyarakat kan, menjangkau lebih jauh lah, apalagi buat driver-driver juga dapat kan dikasih. Sangat membantu. Ya, saya berserta kawan-kawan semua berterima kasih kepada Bapak Polri Angkatan 91. Mungkin ini bisa membantu kami semua meringankan beban-beban kita semua. Terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Ya, sebelumnya saya terima kasih atas bantuannya dari Akpol 91. Ya, semoga bantuan ini bermanfaat bagi keluarga saya. Ya, terutama keluarga ojol semuanya. Ya, terima kasih. Dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh alumni Akpol 91 ini, semoga dapat membantu kepada masyarakat yang terdampak di masa pandemi COVID-19 ini.